Masuk je ke dalam bangunan ni, akhirnya kita bertetang mata dengan Profesor Sada, emak kepada Arvin. Terbongkarlah rahsia yang sebenarnya mak dia ni dah mati. Ini adalah robot semata-mata. Robot ni bawa aku ke bilik untuk deactivate mesin masa yang menyebabkan Paradox Pokemon muncul di Paldia. Dan lawan aku, Profesor Sada version robot. Scene ni memang epic gila. Pokemon dia memang semua Paradox. First, Slitherwing. Mudah untuk angin. Aku Water Terra, takut-takut dia laju kan. Next, Fluttermane. Aku dah agak Flutter ni laju. Angin memang perform habis. Dia tahan Thunderbolt. Satu Steel Wing, Fluttermane mati. Fight ni memang berisiko sebab kalau aku tak one hit, aku yang kena. Sada hantar Sandy Shock pula. Aku tukar ke Ahmad. Discharge dia pedih dan kebetulan pula aku boleh paralyze masa tu. Malang dah start datang. Ahmad tak dapat serang sebab paralyze. Ahmad mati di tangan Sandy Shock sebab RNG je. Bomo dengan 3 Ice Punch berjaya kalahkan Sandy. Tapi trade damage jugalah. Bro Bonnet lawan seterusnya. Dazzling Gleam dari kipas tak berapa nak cukup damage. Dan macam aku cakap, ini memang dah ditakdirkan. Sucker Punch dia boleh pula critical. Kipas pula mati. Aku tak ada jawapan untuk Sucker Punch dia. Aku masukkan cahaya, Sucker Punch critical lagi. Tapi kali ni aku berjaya burn cendawan ni. Aku rus je sampai cendawan ni menjadi cendawan bakar. Nyawa cahaya penuh balik. Untuk Scream Tail, sama juga strateginya. Cahaya rus, Aerial Ace, Scream Tail terbakar. Aku hold je sampailah Pokemon dia mati. Tiba masa untuk Ace Pokemon Sada, Roaring Moon dengan Health Item, Booster Energy. Kau bayangkan, Salamence biasa pun dah padu, Paradox Form dia lagilah padu. Cahaya dapat land Aerial Ace, tapi tak dapat survive Stone Age, terlalu kuat. Aku masuk ke angin. Roaring Moon lagi laju daripada angin. Satu lagi Pokemon aku terkorban. Tinggallah Amy. Dekat sinilah aku gunakan satu-satunya Max Revive yang aku ada untuk hidupkan Ahmad. Harapan kita, Amy terkorban dan Ahmad saja yang tinggal. Aku tak boleh guna apa-apa item dah. Aku berdoa Ahmad dapat survive untuk land close combat dan itulah yang berlaku. Ahmad tank Dragon Claw dan dengan satu close combat, Roaring Moon yang tinggal 3/4 HP pun mati. GG. Aku berjaya kalahkan Sada dalam challenge Waterlock aku. Dengan itu, mesin berjaya dinyah aktifkan. Ingat dah habis. Lepas tu ada fight Koraidon versus Koraidon. Fight ni memang dah scripted, jadi tak ada apa nak bincang. Dengan kuasa Nakama, kembar Koraidon berjaya dikalahkan. Scene sedih lah sikit antara Arvin dengan mak dia lepas tu. Tapi tak jadi nak sedih sebab tak ada voice acting. Sekali lagi, scene kat Area Zero ni semuanya cantik-cantik, aku suka. Stress punya stress, kesedihan dan kegembiraan, tamatlah Waterlock kita untuk Pokemon Scarlet. Aku tak ada banyak pengalaman Nuzlocke, jadi memang seronok lah dapat test knowledge aku bila buat challenge ni. Kredit dah keluar tu tandanya dah tamat. Tinggallah Ahmad kesorangan. Reserve Pokemon kita yang tak digunakan. Langkawi, Pelampung, Sarkis, Ngantuk, Kotoran, Cinta, Cacing, Badang, Senduk, Pantas, Ceklat, Licong, Racun dan Landa Air. Ini semua Pokemon kita telah terkorban. Putih, Pawi, Buih, Belut Zzz, Kutu, Manchester, Pening, Bebas, Toguru, Mama, Zoro, Kak Ji, Injin, Mancis, Ikan Merah, Pening Bag, Awang, Kerang, Cacings, Comel, Kirito, Siti, Kilat, ABC, Bangrol, Cenonet, Slow, Sushi, Kebiruan, Bawang, Tomyam, Ais Batu, Strawberry, Bomoh, Cahaya, Ular, Arwah, Angin, Amy dan juga Kipas. Banyak kan? 40 Pokemon terkorban. Terima kasih kerana menonton short video series ni. Jumpa lagi di Waterlock akan datang ataupun Type Lock yang akan datang. Siapa tahu. Bye-bye.